Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atlet Abi Berdesa. Pada kesempatan hari ini, saya karena di hari Minggu sedang berburu wahong gunung ya. Ini bertepat di kebun, hutan, perbatasan dengan warga desa. Jadi saya akan mencoba mendongkel wahong gunung mengantar teman. Nah, jenis wahong gunung seperti ini, rekan-rekan semuanya ya. Ciri dari wahong gunung, ini daunnya seperti ini. Tapi ini bolong-bolong karena kena hama. Dan mempunyai ciri khas baunya yang khas, tidak jauh beda dengan sancang. Nah, di sini saya tidak memvideokan terkait dengan pendongkelannya karena sangat capek dan makan waktu mengantar teman. Nah, ini teksturnya seperti ini, tekstur batangnya. Ini digali dari semuanya, samping, kiri, kanan, kita keliling, gali, kita eksekusi untuk pendongkelan. Nah, untuk didongkel. Kila. Sok, 3, 2, 1. Ya. Fred. Ah, anjing. Badak. Ah, ini dia, sobat. Dapat bongkahannya sebesar ini. Gede banget. Nah, nanti kita ekspos dilanjut di rumah ya, ataupun di tempat yang sudah nyaman lah, karena cuaca ini lagi panas sekali. Ini dia kawan, hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa buat rekan-rekan semuanya, sehabis mendongkel dengan ujungnya seperti ini, itu bisa ditanam kembali nanti di kelak tahun depan ataupun kapan ini, supaya bisa tumbuh kembali ujungnya. Nah, kita sudah tanam di sana, kita tanam kembali. Ini karena wahong gunung itu mudah untuk tumbuh ya. Nah, seperti ini. Ini agak di yang teduh, biasanya tempat tumbuh tunas. Nanti kedepannya bisa dipanen kembali ya. Nah, untuk ini saya konsepnya depannya dari sini, tapi ini nanti akan dipotong pendek lagi karena ini konsep depan muka. Orientasinya ke sini, yang ini ke sini, sini. Nanti untuk mahkota yang ini. Dari alur yang besar ini, set, nanti dikawinkan dengan sancang.